Mau hidup sehat dan bahagia, ini tipsnya. Perbanyaklah minum air putih, minimal 8 gelas sehari. Heh, dong, bak tau gak? Minum air putih itu minimal 8 gelas sehari. Banyak banget tuh. Iya. Minum berapa kamu tau? 8 gelas ya? Aku udah biasa minum kayak gitu 8 gelas. Nih, lihat ya aku minumnya berapa gelas. Nih! Jangan suka iri. Ih, HP-nya bagus. Mau. Ih, mukanya gagah. Mau nah. Gagah. Ih, jilbabnya bagus. Mau nah, pakai jilbab. Ih, kumisnya. Ih, kumisnya jarang-jarang gitu nah. Mau nah, kumis jarang-jarang. Ih, mbak, cantik. Mau nah, punya pacar cantik. Mau. Jangan munafik. Halo guys. Halo. Hai. Neng, ngapain aja? Tahu nih main. Main game. Bisa minum, Dit. Hah? Salam enggak tahu. Kalau mau pindah jauh aja tuh. Ya. Udah, enggak apa-apa. Enak enggak? Enak banget enak. Rasa green tea. Oh iya, udah. Udah yuk, balik yuk. Udah mau di kampung mama nih. Udah. Oke. Bareng ya. Emang kita satu mama. Aku sini dulu. Ya balik ya, Dit. Dek, tadi. Duluan, Dit. Iya, tadi. Gak boleh sombong. Kamu tau gak? Ini aku baru dibelikan HP sama bapakku. Wow. Oleh-oleh dari Singapura. Wow. Gak cuman satu. Ada dua. Wow, oleh. Beda warna. Wow. Ini dari bapakku, ini dari mamaku. Mamaku baru aja dari Mesir. Wah, iyalah. HPku, Pak. Kali dicariin. Iya, sorry. Oh, bohong kamu. Iya, HP-nya. Kenapa? Katanya tadi HP-nya dua-duanya. Enggak, HP kamu. Bohong kamu. Sombong. Enggak. Jangan pernah jadi orang lain. Be yourself. Mbak. Mbak. Namanya siapa? Namanya siapa? Jangan kebiasaan bergantung sama orang lain. Coba lihat deh, keren kan? Iya, coba dong. Kok kayak gini sih? Masih salah ini? Itu, coba kau putar. Hai bro. Oh iya bener. Wih, ngapain nih? Enak banget ya hidup bergantung sama orang lain gini. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti stres. Kenapa sih Dit ngelamun, Dit? Kenapa sih? Pusing. Kenapa? Kalian pernah mikir nggak? Dinosaurus itu dulu ngecas HP di mana ya? Kan nggak ada listrik. Iya juga ya, di mana? Iya kan? Di mana ya? Kalian pernah mikir juga, alien itu dulu pendidikan dasarnya apa ya? SMP apa SMA? Wah, gimana ya? Kalian pernah mikir nggak? Kenapa sih aku mikirin itu? Kenapa ya? Jangan suka begadang kalau nggak ada artinya. Mas, mas, bangun mas, sudah siang, rokoknya mau buka. Oh, mas, kebanyakan udah ada nonton Doraemon, mas. Astaga. Rajin berolahraga. Bakti, ayo sini ikut foto. Sini. Sini. Cepet. Bak, kayaknya benar. Ah, bencana lo sih. Ya aku kan tangan dan gaya. Jangan suka gosip dan ngomongin orang lain. Dong, kamu tau gak? Si Padil teman kita itu kalau mandi nggak pernah pakai sabun. Ya benar. Benar. Ngatin tuh ya. Parah banget. Kalau ada Padil yang omongin depan mukanya,
bakal ngomongin. Kamu tau gak si Odong? Odong itu kalau mandi, gak pernah sikat gigi. Hewan. Omongin kalau depannya. Omongin. Tuh ada Odong gak tuh? Gak pernah sikat gigi ya? Gak pernah mandi ya? Maunya apa? Loh. Pukul sudah. Gimana tips tadi? Keren kan? Wee. Semoga tips tadi bermanfaat ya. Semoga teman-teman yang habis nonton tips tadi jadi anak sehat dan bahagia semua. Yang nentuin bahagia itu dari kita sendiri. Bersyukur dengan apa yang kita punya dan bahagialah dengan membahagiakan orang lain. Si.